Iya. Walaupun hari minggu kita tetap semangat, semangat bekerja, dan kebetulan teman-teman juga tidak ada yang pulang ke kotanya masing-masing. Terus jalan. Jadi gini, ini ada perkara. Ada surat pengakuan utang. Surat pengakuan utang itu akte notaril, ya kan? Kemudian satu nilainya itu 10 miliar, 10 M. Anehnya di dalam surat pengakuan tersebut 10 M tersebut diserahkan secara tunai. Diserahkan secara tunai pada klien kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bila dilihat pengakuan utang dengan nilai sejumlah 10 M tersebut diperuntukkan untuk membeli tanah. Dan tanah ini terdapat 5 objek tanah. Dan pada waktu saya pelajari, tanah ini nilainya tidak sampai 10 miliar, cuma 1,7 dari 5 objek tersebut. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan akte jual beli dari 5 objek tanah tersebut, nilainya 1,7. Sudah. Yang ketiga, antara klien kita dengan yang si ini dikatakan inisial A tadi, yang kita gugat itu, bukan, ini belum jadi gugatan kok. Ya kan kita mau gugat itu. Iya, yang kita mau gugat itu apa itu namanya, si piutang, si piutang kreditur. Si kreditur. Jadi hubungannya antara klien kita selaku debitur dan kreditur itu, jadi klien kita katakan sebagai debiturnya, yang pihak sana sebagai kreditornya, ya si A tadi katakan si A. Nah, klien kita ini tidak pernah melakukan hubungan hukum, maksudnya hubungan hukum melakukan jual beli kepada si debitur. Jadi debitur tersebut tidak mempunyai 5 objek tanah ini. Jadi klien kita membeli sendiri kepada petaninya. Dan terdapat beberapa kejanggalan tersebut, barangkali kita bisa diskusikan nanti pasal apa yang harus kita terapkan, asas apa yang harus dimasukkan untuk mematahkan surat pengakuan utang itu. Gini-gini. Itu berarti kan si kreditur itu hanya memberi pinjaman uang agar debitur bisa membeli tanah, kan? Beberapa bidang tanah. Kalau pinjaman uang tunai, jadi 10M tunai itu enggak mungkin. Jadi 10M itu diberikan secara tunai, itu suatu hal yang mustahil. Yang mau berapa tas, berapa tas, berapa kotak, koper, berapa koper 10M itu. Tidak ada bukti transfer apapun kepada klien kita. Jadi indikasinya prestasi tentang 10M itu belum ada atau tidak ada gitu ya. Ya, karena itu diberikan secara tunai. Jadi antara fiktif atau enggak, kita hanya tertulis di atas kertas. Ya. Bila dihubungkan dengan undang-undang, ya, BW, KUH Perdata, pasal berapa, terus asas-asas, terus mengenai teori. Dan Pak Sandi, begini, apa namanya? Itu awalnya yang nawari untuk beli itu siapa? Untuk beli lahan itu siapa? Yang menawarkan si kreditur, si A itu tadi. Jadi dia menawarkan pada klien debitur untuk membeli beberapa bidang tanah, 5 objek tanah. Kemudian dia mengajukan diri untuk membeli pinjaman agar si debitur bisa membeli lahan yang dia tawarkan tadi gitu.
pengakuan hutangnya seperti itu. Oh, tapi ya, nominal ini faktanya ini tidak pernah ada sama sekali. Ya nggak masuk di rasio ya faktanya itu ya. Ada sih apa namanya dalam 1449 penyalahgunaan keadaan itu kehendak. Penyalahgunaan keadaan. Okay. Kita menyebutkan dasar kehendak. Jadi ketika perjanjian itu harus equal, harus sejajar, berimbang. Nah, ketika ada salah satu pihak dari para pihak itu berada di bawah, baik secara ekonomi atau secara psikologis, itu kan akhirnya melahirkan keterpaksaan. Ya, kekhilafan. Ya, ini akan muncul kekhilafan. Untuk kemudian ditulislah apa yang semestinya dia itu tidak sesuai dengan realitanya. Seperti itu tadi kan, 10M kan gimana cara ininya gitu. Dibilangnya udah dibayar tunai. Tapi seperti apa? Cara pembayarannya kan enggak jelas, kan? Sudah cukup. Oke. Pak Uku, kalau menurut saya itu tidak sesuai dengan asas konsesualisme. Persesuaian kehendak. Ya, ya. Terus kemudian nyambung seperti yang disampaikan Pak Sandi. Terus asas itikad baik. Sudah, dua itu saja. Ada lagi, Pak. Ada empat. Apa itu? Asas tadi dua sudah. Asas keseimbangan dan asas kepatutan. Oke. Berarti empat itu empat asas empat tersebut asas. Nanti dihubungkan untuk berkaitan sama perkara ini. Betul. Kemudian Pak Agus barangkali punya ide. Baik. Yang saya tanyakan di dalam perjanjian tersebut itu adalah ada tidak surat kuasa penjualnya petani tersebut kepada orang yang mau menjualkan itu? Ya, pertanyaan betul. Yang pertama. Ya. Yang kedua, ada jelas bahwa ketika itu mengarah kepada pasal 449 otomatis lahirnya ke 1321. Ketika larinya ke 1321, maka posisinya pada kembali pada ke awal. Ya, ketika sudah kembali ke awal berarti sudah tidak ada yang namanya terjadinya perikatan yang tertuang di dalam surat pernyataan utang tersebut. Itu. Terus pertanyaan yang surat kuasa mengenai surat kuasa tadi. Ya, ya. Surat kuasa tersebut tidak pernah ada. Surat kuasa dari petani ke kreditur ini tidak pernah ada. Terus pertanyaan yang kedua apa tadi? 1449 ketika dihubungkan dengan 1321. Itu kan pasti nyambung itu. Oh iya. Ya antara penyalahgunaan keadaan, kekhilafan yang diperoleh karena paksaan dan kekhilafan, maka bisa membatalkan surat pengakuan utang tersebut. Ya sudah, dikerjakan. Iya. Poin-poinnya itu tadi. Iya. Biarkan saya istirahat. Oh, iya.